Wah, pemandangan di sini indah banget ya. Udah lama ya gak mancing kayak gini sama kamu. Iya, Ras. Pemandangan di sini indah banget. Aku jadi ingat zaman-zaman ketika kita mancing dulu. Bros, sepertinya bentar lagi udah mau hujan deras deh. Santai aja, Yev. Paling hujannya cuma hujan lewat doang kok. Ya udah deh, aku percaya sama kamu. Kok hujannya jadi kenceng gini sih? Bros, di depan kita air terjun. Bagaimana ini? Mau gak mau, sekarang kita harus loncat dari kapal ini. Kapal ini semakin lama semakin rusak. Yev, dalam hitungan ketiga, kita loncat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah! Siapa itu? Hei, nak! Bangunlah! Bagaimana anak ini bisa ada di tengah-tengah laut yang luas ini? Aku harus menolong dia. Bertahanlah. Kayak pernah lihat orang itu deh. Halo, ada yang bisa aku bantu? Kamu Mabros ya? Lah, kamu kok bisa tahu nama aku sih? Iya, kita adalah teman yang sangat akrab sekitaran 1 tahun lalu. Dan tiba-tiba saja kamu hilang tanpa jejak dan pasanganmu Yeva menghilang. Oh, maaf. Aku memang menghilang sekitar 1 tahun lalu. Saat itu aku menghilang karena aku dan pasanganku Yeva terjatuh dari sungai karena badai yang sangat kencang. Tapi memangnya kamu tidak mengingat siapa diriku? Oh, kalau itu. Memang aku juga mengalami sedikit amnesia yang membuat diriku hanya mengingat kejadian yang sangat buruk itu. Oke, lupakanlah hal yang tadi kuceritakan. Sekarang, memangnya apa sih urusan kamu datang ke sini? Jadi gini, aku diundang dari kerajaan ini, yaitu kerajaan Olvia. Di sini, aku adalah seorang pengawal kerajaan. Tadi katanya kamu diundang oleh kerajaan Olvia ya? Iya, ini suratnya. Oh iya, benar. Ini memang surat dari kerajaan Olvia. Kalau begitu, sini. Kamu ikuti aku. Dan aku akan mengajakmu keliling di kerajaan ini. Selamat datang di kerajaan Olivia. Perkenalkan, saya Tapak Hotama. Saya adalah guru di kerajaan ini. Saya mengutus burung tersebut untuk membawakan surat undangan untukmu. Ya, saya mengundang kamu karena saya melihat kamu memiliki bakat terpendam. Jadi saya mengundang kamu ke sini. Ya sudahlah. Mabros, tolong temani Firman keliling-keliling kerajaan ini ya. Baik, Guru. Wow.
Raja, Herobrine, mereka menyerang kita dengan panah api. Semuanya, berlindung di dalam. Suamiku, kita harus mengusir mereka dari sini. Aku akan gunakan kekuatanku untuk mengusir mereka. Kamu lindungi yang lain, oke? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan itu lagi? Aku harus, demi rakyat kita. Baiklah, pastikan kamu bisa mengendalikannya, oke? Okay? Pastinya istriku. Oke, okay, Vania, bantu aku untuk jaga yang lain. Baik, Baginda Ratu. Ma Bros, ikut aku. Sumpah, aku gak sabar pakai kekuatanku ini. Baru kali ini dapat kesempatan buat lawan musuh langsung kayak gini. Es, tetap harus hati-hati. Kamu baru belajar kan? Iya sih. Tutup mulut kalian semua. Ada yang harus kita hadapi di depan. Aku cuma bersemangat aja, weh. Soalnya ini pertama kali aku lawan monster yang selevel ini. Dengerin teman, jangan banyak omong makanya. Aku cuma bersemangat aja, weh. Soalnya ini pertama kali aku lawan monster yang selevel ini. Udah. Sekarang kita semua fokus ke tujuan kita dulu. Kita harus lindungi Olivia sekarang. Semuanya, aku minta kalian semua menahan mereka. Sementara aku mengumpulkan energi untuk menyerang mereka. Siap saja. Semuanya mundur dan lindungi Raja. Kami akan menahan mereka. Semuanya, aku minta kalian semua menahan mereka. Sementara aku mengumpulkan energi untuk menyerang mereka. Kami siap menjagamu, Raja. Jangan khawatir. Baiklah, kami percaya kepadamu. Seharusnya aku tidak menggunakan ini. Tapi sekali lagi, ini demi rakyatku. Mundurlah. Akan kuputar balik waktu mereka jauh dari sekarang. Paling tidak, ini cukup untuk menahan mereka. Raja! Suamiku, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa, aku masih bisa menahannya. Ayo kita ke dalam sekarang, aku akan menyembuhkanmu. Semuanya, kembali ke dalam kastil. Baik, Baginda Ratu. Kalian, jagalah Olivia selama kami pergi. Pastikan semuanya aman selama kami tinggal. Kami tidak akan lama. Berhati-hatilah, Raja. Medan perjalananmu mungkin akan berat. Tapi jangan khawatir. Kami akan jaga semuanya selama Raja pergi. Nanti kalau ada musuh di sini, bakal aku libas semuanya. Alah, paling nanti juga harus aku yang jaga kamu biar gak kenapa-napa. Ya kan? Kayak biasa, banyak omong si Superman. Biarkan saja mereka. Raja, berangkatlah. Terima kasih semuanya. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Ratu, berhati-hatilah di perjalanan. Aku akan setia menunggumu. Terima kasih, Vania. Jagalah rakyat kita, oke? Okay? Baik, Baginda Ratu. Keep
kau di sini menemaniku. Ku yakin kita bisa melewati itu. Ku akan tetap terus berdua bersama. Thank you.